warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, amak dan ayah, sebelum Nabi Muhammad bangkit, diberosiokan dulu, Pak. Di bola dodo dan Malaikat Jibril. Bosong kini dioperasi. Begitulah bola dodo. Kalau dalam sejarah, dua kali Nabi Muhammad dibelah atau dioperasi. Waktu kocok-kocok cenoko sekali. Jadi, kokotunya sibuk main-main dengan kawan-kawan, datanglah orang berpakaian putih yang tidak diketahui di uang lain. Atau yang disebut malaikat. Jadi, waktu kocok-kocok itu Nabi Muhammad lah dioperasi. Yang kedua, waktu akan berangkat Isra. Kenapa diberosiokan Nabi Muhammad? Karena ini akan maduk Allah Ta'ala. Sebab itu kau sindiran dengan sama ayah. Nabi Muhammad tu berosia. Kalau loda, tidak ti Nabi. Kalau kotor, tidak ti Rasul. Sebab beliau tu maksum. Uang yang tak paliau. Tu kok di pareso, kok di bola dodo, iko sindiran. Apa sindiu dia, Ustaz? Yang loda tu awak. Yang kotor tu awak. Jadi kalau awak loda, awak kotor, indak barosio, madok wa kala ta'ala, sapo je lah awak. Ambo ko, ustaz ko, buya ko, imam ko, datuk ko, niniok mamak ko, siapo je lah awak, indak barosio, tu madok kala ta'ala, donio lah ta'ala, dapat. Danio. Ini panitia kurban tadi ni, ya. Kini lah mulai 2,700,000 uang tu soto tiap tahun kurban ada zaki di bela ta'ala, tapi kalau tidak berasio di hatinya tu, ya, walaupun soto tiap tahun tidak ada niat, tidak ada pahala tu, Pak. Ini ada lo kadang-kadang wah kurban tu wah tidak bertanya ini apa ketubah je, kak apa tidak buat sangka dia kak yang ajak tu tidak pernah soto kurban padahal dia tu weh sawin. Piti banyak potong nak pergi itu. Itu orang kampung Dayan contoh itu, Pak. Orang kampung Dayan cu. Tapi yang merasa orang psikopat ke apa itu juga. Iya itu tak? Nani yo yo jo nani tak? Orang tak bertanya. Hanya orang tak ketik tu. Padahal orang tiap tahun, orang satu tak ada cita-cita tu. Jadi kalau tak berosio, indah ni Allah Ta'ala. Al-Qur'annya bunyi wa antum sukara. Kalau kalian dalam keadaan mabuk, ndak berosia di kalian ndak sumayang kalian, ndak ni Allah Taala. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kalau kalian jangan kalian melakukan sumayang. Jangan kalian sumayang kalau kalian dalam keadaan mabuk, ndak berosia. Maka diberosia Nabi Muhammad. Disiram dengan ayu talago Kausar dai sarugo. Barosio tu dari sarugo. Nah, dari dunia dari mana, Ustaz? Ambillah ayu talago kau ada talang ayu talago zam-zam. Sampai kini amak dan ayah kalau ambil ayu zam-zam tu masuk dalam aqua bapo lomo bapo tahun dah ada saketek juluntur dek barosio. Maknanya mengkuli dain. Ayu zam-zam itu sekalian obat sama dengan membaca awak akan surah Yasin. Tak gantung kepada apa yang awak niatkan. Oh, mak ayah awak dalam domam. Awak bacakan Yasin supaya nyo sehat. Jadi baca Yasin tu tak tu orang mati je dah. Aku kata ada orang domam yang baca Yasin awak lah mati je. Entahlah. Tadi tak bau dah ni. Alah tiu ke angin ni. Lama bocon ke mana ni. Tidak. Ada hajat awak. Mungkin umat awak akan ditunggu. Nanya umat nombor bahasa awak. Kau cakap remaja-remaja kawan-kawan nombor kau. Ha? Nyo kini lain pula. Buat umat dulu. Kau ada babi ni. Kalau awak dulu babi ni. Dulu kau ada buat umat. Kan dia tiap. Ha, supaya sok berokat umat-umat tangguhnya. Aman doa di umat. Didului dengan baca Yasin. Boleh. Ya? Mengkulidain untuk sekalian apa yang awak niatkan obat.
Rasulullah talago Kausar, Rasulullah talago Zamzam diberosiokan. Dimasukkanlah ke dalam dada Rasulullah itu ilmu, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah. Maka Rasulullah itu bijak. Mambil keputusan tak pernah Rasulullah itu condong bola bulu. Socik diinjak, socik diangkit. Tak pernah. Tetap Rasulullah mengambil keputusan menyenangkan siapa saja. Biaran kanan, biaran kiri. Biaran muda, biaran tua. Senang. Contohnya mana Ustaz? Meletakkan Hajar Aswad pada tampiknya. Suku, 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 suku. Sesodo bangga, terhormat, ter apa namanya, terayomi. Sebab uang itu dimuliakan. Itu dia ke awak. Makanya, uang yang bijak tidak ditentukan di umum. Uang bijak tidak ditentukan di pangkat dan jabatan. Uang nama bijak tidak ditentukan oleh kasta, sosial inyo. Tetapi ditentukan oleh mengambil keputusan. Biarlah berumur 10 tahun, biarlah umur 20 tahun. Maka Nabi Muhammad itu saja kacik mengambil keputusan. Tidak pernah menyakiti hati orang lain. Itu bijak. Beda awak Indonesia. Makanya orang kampung awak nyambui. Yang bijak itu bagaimana? Condor mambil obuk dalam topung. Obuk indak putui, topung indak serak. Kalau Indonesia sampai kini, obuk putui, topung bah serak seh. Sampai kini kopi juga ya. Suntik nang katigo. Itu so suntik nang kampek. Pokok Indonesia apa suntik je kau jauh. Biarlah nak apa dia. Elok namanya temo je pak. Ya temo je. Nan setuju ikui, ndak setuju ono aja lah. Ya kadang-kadang itu lah bawa awuk mereka, kadang-kadang suntik ndak boleh elok dah apa guna. Suntik je lah kiasa pak wali kan. Ndak ada di kampung ni di puskesmas. Ndak puskesmas tu ada rumah sakit, suntik je nak apa je lah. Mana nak ni ana ndak ono aja lah. Suai. Jangan nak awuknya pak wali, nak kan awuk dia awak ndak. Okey. Barosia. La barosia Nabi Muhammad itu kalau awak la barosia, ke mana Nabi Muhammad? Atau tak imam membaca ayat subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Taala. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dari masaji ke masaji. Maka ma'aya awak, datuk nini awak, kamua. Tidak ada apa perjalanan ke mana-mana. Masaji, masaji. Masuwaw, masuwaw. Sama je pemuda-pemuda awak kini. Masaji, masaji. Dan tengok pemuda kau cuba. Ha? Kau nak tua-tua dalam masa sandau. Kau nak tua-tua je. Kau pemuda seorang apa ni? 70, 30. Mudah-mudahan pemuda remaja si kau masuk serugo sado. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Nah, masaji ke masaji. Ada apa dengan masjid, Pak Ustaz? Allah memberikan tempat yang paling dimuliakan dari dunia, masaji. Tompek nan sangat dibarosiokan Allah Ta'ala dari dunia, masaji. Tompek yang banyak keampunan dalam masaji. Tompek yang penuh rahmat dan nikmat malaikat bertebaran penuh dalam masjid kau, masjid. Maka kalau uang masuk dalam masjid, tenang pikirannya, aman perasaan. Masjidnya tempat tatma'innal qalb, tenang pikiran, lomak perasaan. Kalau perasaan lomak, jangan masjid di papanggung di balai-balai talolok. Iko ayah-ayah aku, ha, uwa-uwa dan kau, okay, sebagian kau, iko awak lolok dulu masuk wow, di panggung-panggung. Iya tu nak? Nak do balai piok, nak do bantal. Kena selimut kain sawung je nya. Soang-soang ada selimut kain panjang. Kadang selimut kain sawung. Selimut kain sawung kau, oh, mana bedo je? Tarik ke bawah, terbuka kepala, tegang kata, terbuka kaki. Tenang lumba bini ni, eh. Banyak lumba bini lah, cium. Banyaknya, Pak Wali. Awak buat ni kan masalkan puasa ke, Pak Wali? Ya, tenang masuk puasa ke. Ya, ada tekan jogo, awak ni air. Nah, berasiakan hati. Siapa je lah awak, apa jabatan awak, apa kedudukan awak,
merahsiakan nanti. Kocono pemuda remaja kawan-kawan ambo, mulai kini buat planning, buat planning. Planning sana apa Ustaz? Merahsiakan maksudnya, itu nanti sampaikan Pak Wali tadi. Sebelum masuk Ramadan awak merahsiakan kampung awak. Ada di tempat lain, indak sekali dua kali ini, lah setahun berjalan. Tiap hari Jumat merahsiakan masjid Jumat solat. Asitan balimo, sitan batujuh, sitan dua boleh, siko bagompe, tengok keadaannya berosio. Pemuda-pemuda, remaja-remaja. Lah sudah organisasinya, lah sudah persatuannya, lah sudah komitmennya. Pokok tiap hari Jumat awak beribadat, tahajud awak tiap malam ndak dapat, dua awak soto do, zikir awak ndak soto do, mai tiap Jumat awak berosiokan masjid yang ada di lingkungan masyarakat awak. Ah, contoh itu buat pemuda remaja. Ambo yakin bakal tupak beliau dah. Ambo rasa sok ndak. Ndak untuk tua sok surga dah anak remaja kan ndak lu sok surga. Lah nampak ni tampang niat ni lah nampak di dalam doa. Ambo pun nak. Tak, do nak tak kenal ambo selesai. Jadi hati berosia. Tapi kalau ndak hati berosia dah, kawan bakal tupak kata royong, anannya tukang ponten nak do do. Dia tengok apa? Dia. Contoh kan dia bono. Wei, tolok adanya. Kali tolok adanya. Tengoklah. Terlalu kawan. Contohkan dia dia. Nyawa ngawak kena nak maju-maju dia tu tercomo'o tu nombor satu. Suhinya tak leh amuk dah. Cau, cau, cau. Apa? Nang Jumat dah. Siapa yang hati air kau si anu, hati air kau kalau kena nyawa hati yang. Biar tak maju-maju. Alah, saya dekor dia. Yang tadi yang ni. Kau hebat orang kampung. Alah, saya dekor inyo si nan leh. Padahal inyo nak pun nak babasua mukor. Cuma orang tak ketik dah. Iya, zikor nak buat macam tu dong. Lebih banyak. Jadi masjid ilal masjid. Cuma Ramadan. Pemuda remaja isu awak dalam Ramadan tidak ada masjid dan sunyi. Pokok awak tunggu. Oh, kapit ni kapit lah. Nampak siang awak masjid isi. Covid tu penyakit pasal awak. Ada penyakit sejak dulu lah awak. Sakit pawit, sakit kepala, ada mempan ni. Lah dulu tu lah. Tapi makin banyak uang ke masjid, makin tunggang langgang Covid tu lagi. Cuba lah. Haa tu. Cuba lah. Persatuan solawat, persatuan yasinan, persatuan zikir, persatuan doa. Makin banyak berzikir, makin banyak solawat, makin banyak baca Al-Quran, makin banyak yasinan, makin banyak awak berdoa. Makin jauh penyakit dari awak. Lai paham? Eh, lai paham? Bapa je, anak-anaknya apa je? Dah, buat planning. Dari kini, Ramadan yang akan datang, wa isi masjid sampai lawik malam. Kapan berlalu sampai sahur. Cuma orang kampung ke kini tak apa-apa lah. Ajak ke ladang baca Quran. Kau yang baca Quran tu ha? Sampai jam 11 malam. Hoi, 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 hoi. Alah, 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 alah. Kadang ni lantiong eh masajik dia orang tu. Abu Lahab, Abu Jahil dia nak lantiang dia dah. Abu Lahab kini lantiang masjid dia, Pak. Iya tu nak? Jan padulin malakum. Jan padulin malakum. Buat je kau jawab. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal inyo di inyo, amal awak di awak. Makanya bapak dan ibu yang terhormat. Rasulullah Isra dan Mi'raj buka tabir keinsafan dan kesadaran. Bagaimana Ustaz? Begitu sampai Allah Ta'ala, apa Rasulullah ke Allah Ta'ala, potong-potong aja. Kau umpamanya langit yang ketujuh. Sampai langit ketujuh, kau kata malaikat Jibril, kawan, katanya kawan Rasulullah. Dan sampai si kau tidak nak boleh dan nanya kata, oh tak lah, mak tu kawan, awak sesama buang ke, sama sampai, sama lah balik. Indak boleh dan Rasulullah kata malaikat Jibril dan sampai langit si kau tengok sampai Isratul Muntaha engkau dengan Allah apa dia betul engkau nak tahu hei Rasul antara engkau nanti dengan Allah zat yang tidak pernah berubah ada rahasia nak boleh dia yang tentu do oh betul iya memang ada aturan betul betul lah ha
Jadi ya mak ayah, kiyonya awak dalam hidup kau ada aturan, ada rahasia nak sodo boleh awak tentu do. Maka duma ada bilik semondo, ada bilik wang tua awak, ndak boleh sembarang jawab nyingo-nyingo do. Yang kau masuk nyingo je ndak boleh. Iya tu nak. Mandi dulu di sungai di topian nomo. Si kau topian nya Pak Wali? Topian orang jantan, topian orang tino, apa-apa. Kalau topian apa-apa, kuang bujang segala macam, tojun lah situ. Kalau topian semondo, diatur oleh agama, diatur oleh adat. Kalau ada semondo mandi, kau siku dibawa, tu dah nak mandi lah. Hei, 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 Kariman. Tu semondong dibawa, tu semondong dibawa. Melak awak dua, supaya beko jan ado, antau rahasia semondo jua awak jan tontu. Diatur dek nenek mamak, diatur dek agama. Kalau tojunnya semondo iko, semondo ko tojun, ko nei dondo, tu dulu do, dondo do iko kambing tu. Kini rahasia-rahasia tu dicuki-cuki ya dek kawan, cuki-cuki ya dek kawan. Singgo semondo ko tojun siko, anda semondo ko tojunnya siko, semondo sesama sesemondo, sesama tojun je nya pak. Tu nak kau nei dondo leh san, nak bawa dondo leh, apa dia nak bawa dondo san? Nyok kalau kambing sama kambing nak bawa dondo leh pak. Alah leh. Kasau nak bunyi tu. Supaya awak tentu mana yang boleh awak ketahui, mana yang tidak boleh awak ketahui. Maka nenek mamak majam awak kata mendaki, kata menggendeng, kata mendatau, kata manuun. Kalau kata mendaki, berarti awak cerita ke orang tua. Tolong hati-hati, jangan kalau mak dia awak juga. Hormati orang tua. Ada kata mengendeng, berarti awak cakap juga semondo. Hati-hati cakap semondo, tersinggung mereka dia awak. Ada kata mendatau, berarti awak semua awak, hampailah apa yang ketuju dia awak. Tak berdondong, tak mengapa, silakan. Oh, ada kata menuun, berarti juga paji-paji. Lu nak lambui awak, sebab kau generasi pengganti awak itu. Karena itu diatur di adat. Agama lah biar pada itu leh. Begitu nampak dalam ta'ala sampai Rasulullah Kasiratul Muntaha. Apa kata Allah? Ya Rasul, ya Habibi, wahai kekasihku. Oh, jadi Nabi Muhammad tu kekasih Allah. Betul. Betul. Makanya Nabi Muhammad dia adalah pilihan Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nabi Muhammad adalah Nabi Allah. Nabi Muhammad adalah kekasih. Dalam selawat Badar jumpa itu. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Muhammad kekasih Allah. Wahai kekasihku, ya Rabbi. Dan tengok engkau kau agak ada perasaan yang kurang lemak, betul. Ada pikiran yang mengganggu, iya. Ada urusan yang tidak selesai, betul. Hei Habibi, malai amu pikiran tonang, lai amu dan jauh, lai amu dan sabui, lai. Hei kekasihku, dan tengok perasaan kurang lemak, lai amu dan bayi ubek, lai. Iko ado kojo cano urusan dak selesai. Lai amu dan bayi ube. Caronyo lai. Di bayla Nabi Muhammad ube. Supaya pikiran tonang perasaan lomak urusan selesai. Apa ube? Di bayla Nabi Muhammad namanya ube cap solat. Ube apa nama? Iko pengertian boso awak ngapa ya? Di boso agamonyo istilahnya mak dan ayah. Di baila Nabi Muhammad tu perintah untuk mengojokan sumayang. Kalau buat sawak, ubek cap sumayang. Di bola ubek cap sumayang sampai ke Moka, sampai ke Indonesia, sampai ke Riau, sampai ke Kabupaten Kampar, sampailah ke Kabun Duyan. Sampai rumah Pak Wali, rumah Pak RW, rumah Pak RT, semua Pak Dusun, semua warga. Penuh ubek cap solat mana wu. Cuman sayang tak sesodoh na namu do mengojokan. Ubek cap semayang kau dah.
Ada apa lima dalam rumah bawah, dua semayang tiga indah. Ada apa tujuh sa rumah bawah, dua semayang lima indah. Ada apa sembilan sa rumah bawah, dua semayang tujuh indah. Ada kadang bergampik sa rumah, haram sa orang juga. Entahlah. Ayah-ayah, atu-atu ambo, iko pemuda remaja go banyak suara emas. Baik kau kata tolong digilirkan remaja awak. Yang remaja pun curah tujuh. Dan selama kau tak pernah diberi kesempatan, kini kesempatan kan tiba. Latihan. Pertama, obang. Ada di bukit tu dulu. Ya sesangit. Ya orang obang dah dipilih oleh Rasulullah. Siapa? Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah anak muda. Inyo budak. Inyo hitam. Suku Badui tu. Orang hitam. Masawak negro. Hitam. Tapi suawanya ancak. Maka kalau ada pengurus esok, panitia Ramadan atau pengurus masjid, carilah uang dan untuk abang dan sangit orang. Untuk sangit orang dia. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suawa cenah tu nan dicai. Iko nak Allahu Akbar. Allah Allah. Amak-amak tu bertanya tu, Pak Wali bertanya tu, mak. Lah, bang wang kau, entahlah. Tapi waktu lah masuk, ya. Haa, tu nak ngangan, entahlah. Indah lo, salah datuk tu, abang sesangnya itu, nyobatrai lah suak cuma. Lai faham ni, ya. Cina anak muda macam ni kau ni. Kalau muda-muda macam ni kau azan, banyak dia anak gadi datang Pak Wali. Percaya lah. Allahu Akbar. Tadangu dia anak gadi. Mak, siapa bang dah ada mak? Entahlah kau sekali kau tu bongangan dia. Moran pai mak ni. Mulai dah cu. Imam. Muda lah imam tadi. Lepas bini lah. Ini imam lah. Alo babi ni lah ndema masyaallah awak ganteng pasoha bagus tajwid mantap nang ko ado anak gadi dan mai kinyo ndak kanan napo dan ndak kanan apa namanya ko utau-utau dah langsung pa ya tu macam ganteng dan muka masaji canang ko ndema de yang je dalu hitam ko liang. Hitam tu kan dahulu cunak, cunak kau ke kiri hitam juga kan dengannya, ya. Tapi dahulu tu memang black sweet. Amat-amat tu ramak black sweet dia. Hitam manis. Hilang manis tinggal hitam. Tengok dia anak santri, mak dia anak santri, anak pesantren, Pak. Siapa tu kan samping umi kau ni? Buya dia makan dek, berdua hitam kau ni. Cik, kalau nak percaya, cubalah tengok. Buat dia, cahaya dan dia uang dapat imam dia. Apalah saya ganteng tuan lah. Jangan capek-capek mana-mana, mau nak tengok dah lupa imam. Kalau leh tinggi namanya, baru dah temo. Kalau nak tinggi nam, jangan temo pula leh. Dia jangan buat dan pilih uang, apalah saya ancak tuan ni. Acu jangan kalah saing. Inyo imam, awak pengusaha. Kan begitu. Tak seralah tak pengusaha. Apa nama kau? Sawit, pengusaha. Bengkel, pengusaha. Apa nama leh? Mencet sampah. Tak apa juga tu. Nam pokoknya, yang berproduksi channel tu, tak usah banyak pilih. Yang penting perhatian kasih sayang tanggungjawab. Apa guna dapat laki? Nyo ganteng, nyo kayo. Tapi nyo penjudi, pemabuk, pemain tangan. Mau terima apa tidak? Kalau perhatian kasih sayang dan tanggung jawab mau terima, tak perlu piti deh nyata cuk. Cuma itu. Jadi ya Maya, oh imam gantenglah Allahu Akbar. Nak irama Abdurrahman Sudes, nak irama Bandar Balila dari Mekah, terserah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kau nak bismillah Ustaz? Karena mazhabnya beda dengan kita.
Kalau sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau contoh itu imam jadi masaji awak ko nang gadi-gadi nak ketek berbunga-bunga hati belakang lucu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uang jarak amin. Anak gadi dek berbunga-bunga hati. Kalu jawaban lama, abang sayang. Tapi suai imam dalam tarawih ustaz. Anca ada sawi dari kini, ko pemuda remaja lainnya ke masjid. Lama datang ke semayang bersama-sama. Tapi imam panjang-panjang lu ayat dibaca. Ah tu ndak ada. Ndak ada. Dua ke malam ikut nanti tiga malam nak buiku lagi. Ya dulu kan dulu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. La sahalaman olunjuruk rukuk. Yang kena agak dia sarakan cik suwek, sarakan cik suwek, sarakan cik suwek. Pasalah ayat halaman harakat dua. Wa ma liya la'budul ladhi fadharani wa ilayhi turja'un. Atakhudu min duni. Yang amak-amak yang apa kalau menggigit lutui. Tak jibu tahu. Tu tak ada macam mana. Pendek aja. Pendek-pendek. Dua ayat. Tiga ayat. Satu ayat beres. Beda jawab datuk-datuk kau dulu. Kalau kami-kami kau muak kau, ayat-ayat langganan saja. Dulu nak ada hafalan tu. Kau acu-acu dan kau sesuatu dulu kau nak ada ayat hafalan tu. Ayat-ayat langganan saja. Awak dulu kan membaca perkara semayang bersama awak dulu dia. Kalau si kau awak mengaji rumah suau dulu, tu praktik semayang. Ayat apa si kau awak? Ayat kami, ayat Jumat, ayat suatu, ayat had. Kalau kami dulu ayahat suaunya balantai papan. Bagi jombak, Pak, bagi jombak. Usolli fardal maghrib salasa rakaatin ada lillahi taala. Allahu akbar. Apa le ustaz? Kabira, akabira walhamdulillahi katsira. Tu awak dulu, iya tu ndak? Sudah, apa le Al-Fatihah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak berapa lu kali. Mulia tau gak ngebak wali. Amin. Dan gas ketik. Contoh tu awak dah lu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa ayat ustaz? Wal asri. Wal asri. Inna lain. Iko cu. Nak pakai selalu panjang macam kini lah cu. Pakai sawung. Kain sawung lah macam gorden pula tu. Organ-organ ya. Di kona aja ya meleleh juga bawa. Nyeli cin akhirnya bapa pegang boleh. Sirat. Ayat-ayat langganan. Kul huwallah wal asri kul ya kafirun inna afaina. Itulah dulu. Tapi ada sebagian adik-adik ambo yang mahasiswa. Seperti Pak Imam awak ayatnya 5 juz, apalanya 10 juz, 5 boleh juz. Kok banyak mana? Apa di awak? Jangan panjang-panjang ayatnya waktu sumayang. Kenapa? Makanya sab lurus dan dirapatkan. Itu sunnah Nabi. Merapatkan sab, meluruskan sab adalah sunnah Nabi. Kesempurnaan sumayang. Tapi ada orang kedua siasa politik. Dan di belakang tu orang tutu atau musafir. Mukimin atau anak muda. Jangan panjang-panjang. Iko kadang-kadang kau masjid, kau musafir, kau banyak uang lalu si kau semayang masjid di sitan, contoh tujuh musafir banyak uang lalu, jangan panjang-panjang. Kau khutbah kau contoh tujuh, jangan panjang-panjang. Beko ha khutbah masuk jam 2 boleh, lewat 5 boleh mini. Mulai khutbah beko jam 2 boleh, lewat 20 mini. Lah sampai jam 1, olunjo bonti le. Kawan ni bawa. Tidak juga roti. Tambah dia kawan. Jangan. Itu nanti sobat dengan bijak itu. Jadi macam Pak Wali. So kalau pidato. So tidak dengar. Dia orang lain. Tutuit je lah Pak Wali. Jangan tahu je lah. Jangan digas je lah.
Nah, jadi amak dan ayah contoh itu. Jadi Rasulullah itu maube awak kocako sumayang tu dia. Tuman sayang tu dia. Le amak jua ayah sumayang. Ah, anak ndak sotoro. Anak ndak soto minantu ndak le sotoro ndeh. Bo. Bo. Kalau le dapat laki nak mau sumayang sonang hati tau ndak? Kalau dapat minantu ni ndak mau sayang nak sakit hati tau ndak? Alau lah pada rumah tu. Coba. Iko ayah dan kau pemuda remaja kau. Oi, Masya Allah. Banyak yang punya suara emas. Makanya mulai Jumat esok buat giliran. Jumat esok yang azan siano. Kalau dua kali azan, azan satu siano. Azan yang kedua siano. Kadang-kadang waktu tua, orang payah loh. Ya, Pak Wali. Tak nak mampu kesempatan nak inyong je. Padahalnya, Allahu Akbar. Kalau dulu tak jadi masalah, kini jadi masalah. Iya tu nak? Alhamdulillah. Seayat pun batu-batu dua kali. Anak muda ni banyak yang hebat-hebat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kan enak. Nah, jadi amak dan ayah rekan pemuda remaja yang terhormat, Isra dan Mi'raj pembuka tabir keinsafan dan kesadaran. Manusia contohnya linuriyahu min ayatina, Allah tengokkan baginda Rasul yang sarugo yang naroko. Yang di naroko tentu sebuah siksaan. Apa je bentuk siksaan? Yang memocah kepala, yang mengawik-ngawik badan, yang berpotong lidahnya, yang powiknya bunci, yang namanya banainya kolu, yang utaknya meleleh, yang dibakar, mohon maaf, kumul dan kumul, dubul itu, dihantak juga, bosi yang agak meleleh. Macam-macam. Linuriyahu min ayatina. Sesodoh itu amat dan ayah rekan pemuda remaja yang terhormat, lawak tengok. Uang yang meleleh bonaknya, tak serak, lawak tengok di jalan. Uang yang kalu lidahnya, lawak tengok, tak serak di jalan. Uang tak basai powiknya, dek makan dek rimau kau namanya, atau dek makan yang tidak halal, lawak tengok. Jadi pemuda remaja, sesodo lawak tonton. Oh, uang yang membunuh amak ayahnya. Itu amak dan ayah pemuda remaja. Namanya anak durhaka, seperti disebut kalau Sumatera Barat sebut maling kundang, ke awal sebut dengan silancang dan lain-lain. Itu mereka tidak membunuh amak ayah, Pak. Tapi anak kini banyak yang membunuh amak, membunuh ayah. Contoh apa sisan? Linuriyahu min ayatina. Sudah ditengokkan dalam Ta'ala. Dah ada dah, Pak. Oh, mana leh? Oh, tsunami datang. Contoh apa orang lain tunggang langgang di kojau, di ayu dan contoh? Minyak solar. Minyak apa dah? Minyak solar lah busuk tu. Kojau. Mana lain? Oh, nama Sumatera Barat. Gempa bumi diboliok dalam Ta'ala. Nandate bokong kalu nandilu dikolukan. Nandalam dikolukan. Oh, diposo. Contoh itu juga. Apa yang tidak dipertengokkan dalam Ta'ala kawak? Insaf dan sadarlah. Uang yang sujud di hadapan Allah selalu dibantu dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Makanya amat dan ayah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu wa samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan,
sadarlah, insaflah, taubatlah. Nak ada orang nanti nak bersalah mak dan ayah. Kenapa awak berani meninggalkan sumayang? Kenapa awak nak amua awak dan sujud di hadapan Allah? Iblis dialau ke dari sarugo. So cik dosa nak amu sujud ke Nabi Adam. Sementara awak dosa awak dah tak bilang dah cu. Dia indah sujud ke Allah Ta'ala. Mana nantang kau awak dengan dua bili? Cuba. Allah tidak menengok jabatan awak. Allah tidak menengok tampang awak. Oh ganteng kau, cantik kau. Tidak dipandang Allah. Walakinallaha qulubikum wa a'malikum. Allah memandang hati awak. Maka tadi sebelum beramal ibadat berhasil hati awak berhasil. Wa a'malikum dan amal ibadat awak. Itulah nilai di hadapan Allah. Kau pemuda remaja, malai badan sehat, moga toroyong, berhasil pekarangan kampung, berhasil masjid dan musola. Itu teladang awak. Awak tidak berpiti dah. Itu teladang awak. Makin banyak bertanam, makin banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi lo menuai hasil.